Assalamualaikum Mas Bro, jumpa lagi ya dengan Cagus Kapak. Oke, petualangan hari ini ya, mancing di spot rawa ya, masih di Kota Jombang bersama Kang Rudi ya, setelah kolaborasi istimewa kemarin dengan Mas Chandra sama Om Bram ya. Nah itu dia ya, spotnya mantap sekali lah, target tetap babon super. Oke Mas Bro, kita langsung cek TKP ya, tetap salam satu hobi. Untuk eksekutor ya, kali ini saya pakai dua pancing master-master ngurek ini ya. Ini ada model cucak rowo buatan Om Hendriko ya, Om Bram. Nah, ini pancing tus-tus ya buatan Mas Chandra Setiawan. Semoga dua-duanya bisa apa ya, mengangkat babon super lah ya. Ini dia spotnya Mas Bro ya, spot rawa enceng godok. Wah, kelihatannya airnya ini mulai turun Mas Bro ya, debit airnya turun kelihatannya ini ya. Nah ini spotnya berdekatan dengan bendungan. Nah itu bendungan di seberang sana Mas Bro ya, jadi kalau bendungan dibuka otomatis debit air di sini pasti turun ya, kalau ditutup pasti naik, dan itu memudahkan kita mencari belut kalau pas naik debit airnya. Oke, kita cek TKP saja ya. Kita turun. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ya, di spot seperti ini kita harus meraba-raba. Banyakan lubangnya di bawah akar enceng gondok Mas Bro. Kita cari sebelah sini saja Mas Bro ya, ini cukup luas ini. Oke Mas Bro, Kang Rudi strike duluan ya. Waduh, waduh, waduh. Nah, itu dia ya penampakan lubangnya. Cerot, cerot, push, push, push. Coba lihat penampakannya Mas Bro. Wush. Wah, cabe-cabean. Cabe-cabean Mas Bro. Cabe-cabean Mas Bro. Cabe-cabean. Oke Mas Bro. Ini tadi saya nemu lubang ya di bawah sini ya. Sedang strike ya. Ini eksekutornya pancing tus-tus. Punya Bang Chandra ya. Lihat ya, tarikannya ya. Coba lihat Mas Bro penampakannya. Mantap Mas Bro. Lihat ya, pancing tus-tus punya Bang Chandra ini. Oke Mas Bro, strike kedua ya, mantap sekali ini ya. Pancing tus-tusnya Bang Chandra sudah amis ya. Ya ini ya, babon super ini, mantap sekali. Ya, salam-salamnya ya buat seluruh belut hunter Nusantara lah ya. Tetap salam satu hobi, mantap. Ini saya nemu satu lubang ya, hasil meraba-raba di sini ya, di dalam air ini lubangnya. Nah, kali ini eksekutor yang saya pakai ini cucak rowonya Kang Hendriko ya, atau Om Bram. Bagi teman-teman yang mau pesen pancing beliau, silakan kunjungi channel beliau, channelnya Hendriko ya, jangan lupa. Di sana juga bisa belajar mancing belut dan membuat alat pancing belut lengkap pokoknya ya. Nah ini saya akan tunjukkan cara masang umpan yang benar lah ya, menurut saya. Kita mulai dari apanya ini, ekor lah.
dari buntutnya, dari anusnya ya. Nah, seperti ini Mas Bro. Jangan lupa kakinya diikat. Karena apa? Biar tidak mudah lepas ya saat dimakan belut ya, saat strike. Kalau misal kita nggak ikat, biasanya gampang lepas. Biasanya berdasarkan pengalaman saya lah. Nah, kita bisa ikat pakai ini. Apa ini? Batang enceng gondok lah ya. Nah, ikat kakinya Mas Bro, jangan lupa. Biar nggak mudah lepas saat dikecup belut. Nah, seperti ini ya. Wis. Mantap, wis. Usahakan mata kailnya jangan kelihatan ya. Kelihatan sedikit lah seperti ini. Nah. Wis, jajal bae ya. Jajal bae. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Lubangnya di bawah air Mas Bro, jadi susah ya kalau ada pergerakan atau enggaknya. Ini uji coba pancingnya para master-master dari Kota Malang. Tadi punya Bang Chandra sudah amis. Ya, ini giliran pancingnya Om Bram ya. Pancing cucak rowo. Mudah-mudahan mau makan lah ini belutnya. Keliru masuk lubang Mas Bro. Mana ini lubangnya? Oh, di depan Mas Bro, di depannya. Lubangnya di bawah air. Loh, strike Mas Bro ya, lihat ya. Strike ya. Kita hitung sampai 3, 1 2, masih dikunyah-kunyah. 3. Crot. Kita lihat penampakannya. Lumayan Mas Bro, montok lah. Ya, gaduh bawah ya. Mantap lah ya. Oke Mas Bro, strike ketiga ya, disambut. Ini capek-capek montok ini ya. Lumayan lah. Ya, ini tipis banget ini Mas Bro ya. Ya, di ujung mulut ini. Tapi nyantol kuat, nggak bakal lepas. Pancingnya Kang Hendri Eko ya. Dua-duanya sama-sama mantap ya, wis. Oke.